Check sound, yo guys, welcome back again di Densa Gaming dan masih di The Alchemist Code. Oke, langsung aja kita coba summon ya. Hari ini kita coba summon hero 10 kali dan ada final boss kali ini. Dan di sini gue sudah level 13. Hahaha. Oke, ini ada pre-summon ya. Pre-summonnya equip-equip biasa aja sih, yang ya senjata-senjata murahan gitu doang. Oh, tuh udah begitu-gituan doang gitu. Kita kan cuma summon hero. Wah. Ini 4 horse kayaknya 4 harus 1500 enggak cukup, Pak. Masih diamond-nya. Nah, ini cukup nih, teman-teman. Ini sama nah ini cukup nih. Yo, yang mana nih? Ternyata yang ini. Tenar dan HJ now. Oh. Oke. Kayaknya gua akan coba yang ini aja deh. Ya, kita summon 10 kali. Boom. Ngedownload kambing nyumon doang. Ini pertama kali gua summon nih. Summon masa anu ini satu-satu gitu teh bisa. Dapat hero bintang 4 kayak ini. Kalau hoki ya ada bintang 4. Kalau enggak ya tuh kuning tuh satu, teman-teman. Boom. Wow, bintang 3 coy. Rare coy. Mayan ini. Keren. Oh, bintang ini sama hero nya teh. Jadi start doang jadinya. Bintang 3. SP nih. Siapakah hero nya? Bintang 4 nih kayaknya nih. Gak mungkin bintang 5, gue yakin bintang 4 doang sih kayaknya. Kayaknya bintang 5 tuh susah gitu carinya sini ya. I don't know. Oh, queen. Wah. Bintang 5 coy. Ultra rare. Wow. Oh, hero-nya ini semua ya? Oh, enggak tuh. Ada penyihir juga nih yang lain. Yeay, dapat bintang 5. Lumayan satu kan hero bintang 5. Dan nih gue tiket juga lumayan banyak juga gue punya tiket ya, guys. Tiket-tiket soalnya kita kalau clearin stake gitu kan dapat tiket-tiket gratis gitu kan. Nih ada normal summon, ada rare summon, ini kita bisa, tapi 2500 nih, tapi kayaknya hero nya banyak banget sini nih. Dan tiket summon gue punya nih, beberapa tiket summon nih, hero bintang 4 ya nih. Ini satu bintang 4 apa. Boom. Langsung aja. Oh, senjata ternyata, teman-teman. Wow. Ini yang gue butuhkan, ini summon-summon equip. Soalnya equip-equip gue masih equip-equip cupu. Masih ada gue tiketnya teh banyak teh. Apa summon tiketnya apa sih? Gue penasaran juga. Tadi kan yang equip summon 10. Kali ini apa nih? Apple. Oh, ini experience nih, teman-teman nih. Jadi kita bisa auto naikin, gak usah hunting gitu. Naikinnya ya. Oh, ini gear nih, dapat juga nih. Semua 3 kali bisa. Cuma punya satu tiket ya ternyata, Pak. Apal tadi itu buat naikin level hero, teman-teman. Ini apa ini? Gear nih. Oh my god, look at that. Ini senjata bintang 3. Lumayan loh, coy. Ini equip summon. Ada satu aja, gue nggak punya banyak ya ternyata. Lumayan loh gini loh. Tuh, yang kuning-kuning ini nih, yang keren nih. Yang gini nih. Itu yang ibaratnya tuh yang rarenya lah mungkin lah. Menurut I don't know juga sih. Bisa nanti. Wow. Oh, gua dapat.
Dapat, 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 dapat apa ini? Wow. Equip ya, gue kira hero nih tiketnya ternyata di equip gitu. Oh, habis. Habis ternyata, Pak. Oke. Oke, sekarang kita final boss. Wow, jadi ini hero-hero yang gue dapat tadi nih. Wow. Ini bintang 3 ya. Kayaknya kita bisa limited limited hero juga tuh yang dapat-dapat sama kan. Ini bintang. Wah, wow, bintang 3 nih. Kita bisa limit break ya. Kan punya banyak, Pak. Oh, lo kan bisa limit break. Oke, ini dia chapter 10 ya. Chapter 1 episode 10 gitu maksud gua. Nah, final chapter-nya kayaknya nih. Oke, partinya sudah lengkap. Kita langsung aja. Boom. Dan ada story-nya teman-teman sini. Oke, kita main auto ya di sini ya. Shinki kaihatsu no jikkendai ni naritai no? Yoyaku watashi no deban. Minna ni tedashi wa saserai. Oyatsu no jikan dakara temijikan ni ne. Nah, jadi game-nya ini bisa main auto gitu, teman-teman. Kalau musuh-musuhnya yang kecil-kecil aja menurut lo karakter lo lebih kuat ya, auto aja lah. Santai gitu kan. Kecuali musuhnya emang yang butuh strategi lu gitu, auto mungkin ya kalah lah. Jadi lu main manual gitu. Nah, ini sekitar rubah-rubah gitu nih. Tapi yang gue bingung ini kalau sambil main ya sambil ngerekam rada-rada ngelag gitu teman-teman. Apa mungkin HP gue nggak kuat gitu? Tapi kayaknya game kok pada game ini gini doang loh. Tapi kayak berat banget gitu. I don't know gitu loh. Why gitu loh? Kayaknya HP-HP kayak RAM 1 GB mungkin nggak bisa gitu loh. Harus 2 GB ke atas sih main ini teman-teman gamenya ini. Mungkin bisa-bisa tapi ngelak banget. Soalnya gua aja ini kalau sambil ngerekam mudah nih, rada-rada lag gitu mainnya. Bikin kesel. Ternyata nggak ada bosnya ya, gue kira ada bos banditnya gitu, ternyata dia nggak ada gitu. Cuman ya musuh-musuh biasa aja ternyata. Oke teman-teman, kalau gitu ini dia tadi summon hero ya tadi itu. Lumayan dapat hero bintang 5, 1 kan. Dapat hero-hero bintang 3 juga, tapi bisa di limit break. Lumayan banget menurut gua. Dan summon-summon tiket gratis sudah dapat equip tadi, tinggal kita pasangin aja tadi. Oke teman-teman, kalau gitu ya sampai sini dulu ya. Thank you for watching my video. Jangan lupa like.